warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rifki Julhak. Kali ini saya ingin membagikan tutorial cara install ROM Xiaomi EU. Apa itu Xiaomi EU? Xiaomi EU adalah custom ROM based on MIUI, dan EU adalah singkatan dari Europe atau Eropa karena diciptakan untuk pengguna di wilayah Eropa. Jadi kita langsung saja cara penginstalannya. Yang akan butuhkan adalah cuman dua file, yang pertama ROM-nya dan yang kedua VBMeta. Jika kalian dari Xiaomi official, bisa kalian flash lewat file VBMeta. Jadi saya langsung contohkan saja. Cari. Ini dia Xiaomi EU. Ukurannya lumayan besar. Dan ini dia VBMeta-nya. Link-nya ada di deskripsi ya. Tinggal download saja. Jika agen mau root, silakan lewat root lewat Mickey saja. Sekarang masuk ke TWRP. Bisa digunakan TWRP yang lain, gak harus pakai TWRP orang Unifox. Nah, yang pertama akan wipe Delphic, sebentar, Delphic cek sistem data dan vendor. Di sini saya centang saja internal storage-nya. Saya swipe. Tembak. Oke, sekarang akan install ROM-nya. Saya naruhnya di micro SD. Nah, akan misalkan dari ROM MIUI official, silakan flash VBMeta dulu. Nah, di sini saya dari base ROM AOSP, jadi gak usah. Langsung saja saya install ROM-nya. Tunggu. Oke, sudah selesai. Nah, di sini saya langsung reboot saja. Kalau misalkan agan mau install kernel atau root, silakan. Kalau saya di sini tidak mau reboot saja ke sistem. Mungkin kita harus nunggu antara 15 menit sampai 10 menit. Nanti saya bakal dipercepat saja. Oke, sudah selesai. Kita langsung next. Nah, di sini nggak ada bahasa Indonesianya.
silakan cari di sini tidak ada bahasa Indonesianya. Langsung next, skip. Skip saja. Nah, sudah berhasil masuk ke home. Dan inilah Xiaomi Room EU. Intinya sama ROM Xiaomi EU ini dengan ROM official, cuman ada beberapa fitur saja yang bikin menarik. Sebagai contoh, kita cari display, ada double tap to screen, 2x, dan raise 2x. Dark mode ada, full screen di sini akan bisa masukkan akun Mi. Dan room ini bisa update. Update-nya setiap minggu. Cuman baru pertama masuk, maklum saja kalau nge-close. Mungkin harus di reboot dulu handphonenya. Dan kamera sama, cuman mode 48MP nya ada di pinggir, jadi lebih enak, lebih cepat. Dan oke, sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang suka, silakan di like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.